Hai guys, ketemu lagi. Apa kabar kalian semua? Ketemu lagi di vlog aku yang baru. Kali ini aku mau unboxing lagi sepatu dari tempat kerja. Ini dari Sapos. Jadi karena kita kerja di warehouse, jadi kita diwajibkan untuk pakai sepatu yang lebih safe gitu guys. Jadi per bulan April nanti kita diwajibkan untuk pakai sepatu yang benar-benar untuk warehouse gitu guys, yang safe gitu ya. So, kita buka ya. By the way, ini gratis. Ini udah tahun kedua. Ya, ini tahun kedua kita dapat gratis sepatu dari tempat kita kerja. Tahun kemarin juga pernah kita order dan itu gratis. Baru nyampe. Ada nama aku tuh situ. Keren banget. Ini keras. Cool. It's cool, 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 cool. Lama-lama, mari kita buka. Ini dari Amazon. Nama webnya itu Sapos. Ini dia. Pilih brand apa ini, Timberland. Jadi di situ ada banyak sekali brand dengan berbagai macam warna dan pilihan tentu saja. Dan saya pilih yang ini guys karena ya ukurannya ada gitu. Jadi kan kadang kalau misalnya kita mau brand yang A misalnya tapi ukurannya nggak ada atau warnanya kita nggak cocok. Seperti ini sepatunya guys. Dan ini yang di depannya ini keras. Keras banget nih. Di dalamnya gini. Ini soft by the way. Soft banget dan ini ringan. Tahun lalu aku pernah order itu baru 2 kali pakai dan sampai sekarang aku nggak pakai-pakai lagi gitu. Terus dapat lagi tahun ini gratis guys. Aku pilih brand yang beda, pengen coba aja. Dan ini super super ringan. Kalau yang tahun kemarin aku beli aku pesan itu agak berat guys dipakainya. Jadi cuma 2 kali pakai abis itu aku udah nggak pakai lagi. Dan di dalamnya empuk. Ini soft. Ini soft. Kayak gini dia. Sepatu gratis guys dari Amazon dari tempat aku kerja. Dapat satu sepatu gratis. Ini udah tahun kedua aku dapat sepatu gratis dari Amazon. By the way ini di gratis. Kemarin belinya kalau beli di aplikasi itu berapa ya? $99 gitu atau berapa gitu lupa. Tapi karena kita employee karyawannya Amazon, kita dikasih gratis. So, ini guys sepatunya. Ini keras banget. Karena kita kan kerjanya kan di warehouse gitu, jadi kayak apa namanya? Tarik-tarik palet jak gitu, guys. Jadi kan takut jangan sampai kakinya cedera atau ya pokoknya segala macam tentang injury gitu. Perusahaan di tempat kita kerja itu sangat 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 peduli dengan keselamatan kerja. Jadi sampai sepatu mereka provide juga, guys. Terima kasih Sapos, terima kasih Amazon. Mudah-mudahan
Mudah-mudahan kaki nggak lecet guys. Sekarang ini kan belinya online, jadi nggak kita ukur langsung gitu. Biasanya kalau seandainya sepatu online kayak kita pesannya tahun lalu itu cuma 2 kali pakai dan itu nggak cocok di kaki. Ya beda brand, beda ukuran ukuran kaki gitu guys. Jadi ya misalnya kakiku nomor 7. Nggak semua brand itu nomor 7. Kadang juga 6,5, ada yang 7, ada 7,5, ada kadang juga 8. Tergantung brand. Mudah-mudahan ini kaki aku pakai nggak lecet kakinya guys. So, ini dia Sapos. So, sekian dulu guys unboxing sepatu kerja kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, di komen, dan disebarkan. Dah. Terima kasih sudah menonton. Dadah. Hari ini tanggal 1 April. Gak kelihatan ya. Kita pakai sepatu khusus untuk kerja. Tapi ini semua sepatu baru, guys. Kalau nggak pakai tuh di situ disiapin juga tuh guys.